Hei manusia. Hei, ini aku, pohon yang ada di belakangmu. Tunggu, jangan dilepas. Tolong dengarkan aku, sebentar saja. Tolong, jangan dilepas. Aku adalah pohon ini, pohon yang tepat berada di belakangmu. Aku heran dengan manusia. Mereka sangat rakus dan tidak peduli dengan lingkungannya, terutama terhadap aku dan lingkungan sekitarku. Padahal, Tuhan menciptakan kita untuk saling menjaga dan saling merawat. Tetapi, apa mereka tidak terlalu memikirkan hal itu? Aku heran dengan manusia. Mereka sangat rakus dan tidak peduli dengan lingkungannya. Padahal, Tuhan menciptakan kita untuk saling menjaga dan saling merawat. Tetapi, apa mereka tidak terlalu memikirkan hal itu? Itu masih sebagian kecil. Masih banyak lagi yang lebih parah dari itu. Beberapa temanku, batangnya tertancap paku. Ada yang ditempeli brosur, bahkan mereka ditebang hanya untuk pelebaran jalan. Sebenarnya, aku senang tumbuh dan besar di kota. Sebab aku menjaga kalian, dan aku bisa sangat berguna untuk kalian, meskipun tidak semua menyadari hal itu. Seperti dengan adanya aku, kota akan terlihat indah meski tak seindah mall. Nyaman meski tak senyaman di dalam mall. Dan bisa memberikan oksigen yang baik, dan memberi tempat teduh untuk kalian, meskipun rasanya masih kalah dengan mall. Tapi, aku kecewa dengan sifat rakus manusia. Teman-temanku yang ada di pinggir jalan, mereka mengurangi polusi udara hingga 50%. Tapi mereka dibunuh hanya demi pelebaran jalan. Manusia selalu berkata, pembangunan demi masa depan. Apakah maksudnya membunuh pohon demi masa depan yang hancur? Seharusnya untuk bisa memajukan suatu tempat, tidak harus dengan pembangunan saja. Jangan jadikan kami sebagai sumber penghasilan kalian, tapi jadikan kami sebagai masa depan kalian. Jagalah kami dan tanamlah kami untuk anak dan cucu kalian, karena kami adalah salah satu dari sumber kehidupan kalian. Ingatlah manusia, menanam satu pohon sama dengan menanam satu harapan. Tolong, jaga dan rawatlah kami sebaik-baiknya. Terima kasih.